Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Martial. Nah, oke kawan, jadi dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tulisan ataupun nama yang terdapat pada rangkaian suatu kereta api. Nah, contohnya tuh seperti ini dan juga di sini. Nah, itu adalah nama atau tulisan yang terdapat pada suatu rangkaian kereta api. Nah, oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makna ataupun arti dari tulisan tersebut. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe video ini. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, kalau sudah kita langsung saja lanjut ke videonya. Nah, kawan. Jadi tujuan dibuatnya video ini hanya sebatas untuk mengedukasi saja bagi teman-teman yang belum tahu tentang arti ataupun makna dari tulisan yang berada di dalam ataupun di samping rangkaian kereta api. Nah, pembahasan yang pertama saya akan membahas mengenai trademark ataupun batas kecepatan yang terdapat di samping rangkaian suatu kereta api. Nah, di sini contohnya ada F, ada tulisan F ya, F4410. Nah, makna dari tulisan F itu adalah maksimum ataupun batas maksimum yang boleh dilaju untuk kereta tersebut. Nah, jadi untuk kereta yang terdapat tulisan F di dalam rangkaian itu atau di samping rangkaian itu, jadi kereta tersebut itu maksimum bisa melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Nah, contohnya itu seperti kalau di jalur selatan ya. Kalau di jalur selatan itu seperti KA Argo Wilis. Nah, KA Argo Wilis ini sudah memiliki trademark F atau batas kecepatan F yang maksimum kecepatannya itu 120 km per jam. Ya. Nah, terus yang kedua itu ada angka 44. Nah, angka 44 itu artinya itu sebagai berat dari rangkaian tersebut. Jadi beratnya itu 44 ton ya, 44 ton. Nah, yang ketiga yaitu angka 10. Nah, jadi angka 10 itu artinya itu adalah jenis bogi. Jadi jenis bogi yang dipakai dari kereta tersebut adalah jenis bogi dari K10. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai tulisan ataupun nama yang terdapat dalam rangkaian kereta api itu di bagian tengah-tengah bawah ya. Tengah-tengah bawah itu di rangkaian kereta api. Nah, di sana ada tulisan K10-1934YK. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama dari K1. K1 itu adalah kode dari suatu kelas ya, dari rangkaian tersebut. Nah, K1 itu adalah maknanya kelas eksekutif. Jadi rangkaian tersebut itu adalah kelas eksekutif. Nah, 0 di sana itu adalah maknanya adalah jadi rangkaian tersebut itu tidak bergerak sendiri ataupun harus ditarik oleh lokomotif. Jadi tidak berpenggerak ya. Jadi harus ditarik oleh lokomotif. Nah, 19 itu adalah tahun beroperasinya kereta tersebut. Nah, jadi kita lihat dari ujung tahun, jadi 19 itu artinya 2019. Nah, jika kalau 17 itu berarti rangkaian tersebut beroperasinya tahun 2017. Nah, kita lihat dari itu saja ya. Nah, 34 itu adalah nomor urut dari tahun 2019 ataupun dari tahun yang sebelumnya, yang 19 ataupun 17 ya. Jadi nomor urutnya itu ke-34. Nah, yang terakhir itu adalah YK. YK itu adalah kode dari depo ya. Nah, jadi kereta tersebut ataupun rangkaian tersebut itu disimpan ataupun dirawat oleh depo Yogyakarta. Nah, seperti itu kawan. Nah, terus bagaimana jika kereta api luxury ataupun priority itu kan di atas kelas eksekutif gitu kelasnya itu. Bagaimana tuh kodenya itu gimana gitu. Nah, jadi kodenya itu adalah sama dengan kereta eksekutif, yaitu
K1 gitu ya. Jadi nggak ada K berapa, itu K1 tuh udah paling tinggi gitu ya, ini ya kelasnya itu K1. Jadi K1 itu dipakai oleh kelas eksekutif, priority, dan juga kelas luxury ataupun kelas yang sleeper seat gitu. Nah mungkin seperti itu, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mungkin jika kurang jelas ataupun ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Bagi kalian, saya juga masih tahap belajar untuk mengenal dari tulisan-tulisan yang berada di kereta api ya, khususnya itu pada rangkaiannya gitu. Oke, sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.